Beredar sebuah video di media sosial, memperlihatkan seorang wanita pelakor di Aceh, dihukum cambuk di depan banyak orang. Wanita itu dicambuk di hadapan warga, lantaran terbukti merebut suami orang. Viralnya video itu pun menjadi perbincangan hangat, pro dan kontra warganet. Video tersebut salah satunya diposting oleh akun Ed Memometsos. Nasi pelakor di Aceh dihukum cambuk di depan warga, tulis keterangan akun tersebut dalam postingannya. Dalam video itu, Nampak seorang wanita Muslimah mengenakan jilbab berwarna ungu tengah duduk bersimpuh di atas panggung besar. Sejumlah aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan dan aparatur pemerintah, juga terlihat di atas panggung tersebut. Sementara di hadapan wanita berhijab itu, nampak banyak warga menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut dengan kamera ponsel mereka. Tak berselang lama, seorang petugas dari Kejaksaan setempat kemudian meminta kepada para pengawas dan algojo yang akan mengeksekusi hukuman bagi wanita itu agar bersiap. Petugas pun menyebut bahwa eksekusi hukuman cambuk bagi wanita pelakor itu akan dilakukan pihak algojo sebanyak 24 kali. Pengawas siap, algojo siap, eksekusi cambuk ini akan kita laksanakan sebanyak 24 kali, ujar seorang petugas dengan menggunakan pengeras suara. Menurut sang petugas, seharusnya hukuman cambuk yang diterima oleh perempuan itu sebanyak 30 kali. Namun, pelaku sudah menjalani hukuman penjara selama enam bulan. Oleh karenanya, hukuman cambuk yang bersangkutan dikurangi enam kali cambukan. Seharusnya 30 kali, karena terpidana sudah menjalani hukuman enam bulan penjara, maka dikurangkan enam kali cambuk, ungkap petugas. Ia pun lantas memerintahkan Algojo untuk melaksanakan eksekusi hukuman cambuk sebanyak 24 kali, terhadap wanita yang diketahui telah merebut suami orang itu alias pelakor. Sang algojo yang mengenakan penutup wajah dan kepala berwarna hitam itu kemudian melayangkan cambukan ke tubuh bagian belakang perempuan tersebut dengan menggunakan rotan. Algojo siap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kata sang petugas menghitung jumlah hukuman cambukan wanita itu. Sebagai informasi, hukuman cambuk di Aceh merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh sebagai wilayah di Indonesia dengan keistimewaan atau otonomi khusus. Pemerintah Aceh menerapkan hukuman cambuk tersebut bagi warga Aceh yang telah melanggar syariat Islam, terutama pelaku persinaan. Hukuman cambuk itu tercantum dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.